Petugas KPK juga mendatangi kediaman Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo di Jalan Widya Chandra nomor 26 Jakarta. Dua mobil petugas KPK terlihat memasuki rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dengan nomor polisi B2253UFK dan B2230UKB. Saat mobil akan memasuki gerbang, sempat terjadi penolakan dari petugas keamanan rumah yang meminta mobil diparkir di luar halaman. Namun petugas KPK menolak permintaan itu dan tetap meminta masuk ke dalam halaman rumah. Setelah dipersilakan masuk, terlihat sedikitnya 10 orang turun dari dua mobil jenis Kijang Innova. Kedatangan para petugas KPK ini diduga terkait dengan penangkapan Edi Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa tengah malam. Satpamnya.